Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika pada hari ini, Selasa 22 September 2020. Hari ini kita akan mempelajari tentang soal cerita perkalian pecahan. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat belajar bersama dengan Ibu Guru kami. Bukalah pikiran kami, semoga apa yang akan kami pelajari dapat kami terima dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, meskipun kalian telah selesai PTS, bukan berarti kalian berhenti sampai di sini belajarnya, tetapi kita akan melanjutkan lagi pada materi berikutnya. Baik, kita akan mempelajari KD 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Dengan indikator, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dalam bentuk soal cerita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan dan desimal dalam bentuk soal cerita dengan benar. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan contoh soalnya. Nah, ini soal ceritanya. Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan, dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Nah, kita akan menyelesaikan soal cerita ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini sudah kita pelajari sebenarnya dalam soal cerita penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan. Kita akan mencari dulu apa yang telah diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah akan membuat 5 adonan, lalu setiap adonannya membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Apa yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan. Maka kita akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan. Baik, langkahnya 5 adonan. Nah, setiap adonannya itu membutuhkan 1,5 sendok, maka 5 kali 1,5 sama dengan 5 itu sama dengan 5/1. Lalu 1,5 itu kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 ditambah 1, 3/2, sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, 5 kali 3 dan 1 kali 2, 15/2. Hasilnya 15 dibagi 2 mendapat 7, sisanya 1/2. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi, seluruh wijen yang dibutuhkan untuk membuat adonan itu 7,5 sendok makan. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, ini soalnya. Ibu memiliki 2,5 karung tepung.
Jika setiap karung berisi 2 per 5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mencari apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, yang diketahui adalah memiliki 2 setengah karung tepung. Setiap karung berisi 2 per 5 kuintal tepung. Yang ditanyakan, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Maka kita akan mencoba menjawab 2 setengah karung, lalu setiap karungnya berisi 2 per 5 kuintal. Sama dengan 2 setengah kita akan ubah menjadi pecahan biasa, 2 kali 2 tambah 1, 5 per 2, dikali 2 per 5. Nah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 5 kali 2, dan 2 kali 5, 10 per 10, berarti 10 dibagi 10, hasilnya 1. Maka kesimpulannya, jadi tepung ibu seluruhnya 1 kuintal. Nah, baik anak-anak, setelah kalian memperhatikan contoh yang ibu berikan, maka ibu akan memberikan kalian 5 soal latihan. Ya, ini soal latihan yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini soal yang ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Kerjakan soal-soal ini menggunakan cara yang telah ibu jelaskan. Diawali dengan diketahui dulu, kemudian apa yang ditanyakan, jawab, itu cara pengerjaannya, lalu kesimpulannya itu jadi. Ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian, kita akan lanjut ke PJJ selanjutnya. Mari kita tutup dulu pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika hari ini. Tuhan, semoga apa yang telah kami pelajari sungguh dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan oleh Bu Guru kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa dalam PJJ selanjutnya.